Halo Sobat Sejarah, di episode pertama saya berhasil menemui seorang saksi mata peristiwa tabrakan maut kereta api di jembatan Kali Elo Belodo. Di episode kedua ini saya akan berusaha mencari narasumber lain yang mengetahui peristiwa itu. Konon ceritanya ada dua peristiwa tragedi tabrakan maut di tempat ini. Apakah betul? Yuk kita ikuti penjelasan saya kali ini. Dari Jogja 1, dari Magelang 1, itu lepas dari Belodo itu dulu belum ada apa namanya, teleponnya belum ada. Yang ada telepon itu Mertoyudan. Yang ada telepon Mertoyudan, yang Blabak lepas, yang Mertoyudan lepas. Nah, ketemunya di sini. Sudah dikejar sama Bapak Pak Haryadi, namanya Kundari, itu dulu kepala stasiun Blabak. Sudah dikejar pakai sepeda balap itu, sambil bawa bendera itu. Dikejar, sudah ketututan di namanya lintasan kereta penyeberangan, apa namanya, pedotan rel lah. Pedotan rel itu, sampai di situ tututan, tapi masinis itu nggak tahu, sudah dikode sama kepala stasiun Pak Kundari itu nggak tahu. Pak Kundari sampai sini ya udah tempur ini nggak bisa, nggak bisa ngasih kode lagi dulu. Kan nggak ada. Pak, kejadian kita kan tahun berapa itu Pak? Itu 4243. Kalau Pak waktu kejadian itu kira-kira jam berapa itu Pak? Jam 11 siang. 11 siang? Iya. Jam 11 siang. Lebih kurang. Upama lebih sedikit, kurang sedikit ya jam 11 tuh. Jam 11. Ya. Kalau nggak salah harinya Jumat. Hari Jumat? Iya. Bulannya? Aduh. Bulannya ini. Itu masih zaman Belanda atau Jepang, Pak? Itu Jepang ya. Sudah masuk Jepang? Iya. Ini sing mana ya? Ini sing sini apa sing sini ya? Sini ya. Ini kanan, Pak. Oh, kanan anu. Ini tadi. Ini kanan. Ini bentuknya gini, seperti ini yang kanan. Kanan. Oh. Jembatan ini asli ya? Asli ya, berarti
sambungannya ini. Loko itu di titik di itu ya, di jalan gang mau ke, kalau dulu mau kali wetan kali ya Pak, wetan jembatan. Kulon jembatan. Oh, kulon jembatan. Iya, kulon jembatan. Kulon jembatan. Oh, berarti sama dengan Pak M. Pak siapa? Pak siapa? Pak M ini kulon jembatan. Kulon jembatan, Mas. Pengetan. Itu yakinlah kulon jembatan yakin. Waktu pas kejadian yuk, Bapak mersani. Oh, dari itu. Sini. Guanter suarane ngeten nggih, semantene. Oh, suarane weng gitu so suaranya itu. Pak Warsi anu. Capek dengar itu suara. Ya, dari sini suaranya keras so gitu. Masa seneng napa, Pak? Itu air panas tuh. Oh, air panas yang so. Oke, pecah. Mungkin. Itu duanya sama-sama mengangkut penumpang atau barang, Pak? Semua penumpang. Penumpang? Iya. Oh, ngeten. Semua tidak ada barangnya. Tidak ada barang sama sekali. Barang sama sekali. Itu barangnya. Ada beberapa itu gerbong. Biasanya dari 4 gerbong katakan ada satu satu nganu kereta barang, iya. Hampir semua begitu dulu. Semuanya berarti waktu kejadian dua-duanya ini sekitar berapa gerbong, Pak? Aduh, enggak ingat juga ya. Sekitar biasanya kalau bawa itu 3-4. Waktu kejadian tuh Pak Wartinya saya melihat korban. Wah, itu bagaimana? Saya itu masih kecil mau nyedak saya sama Mbak Yu, saya nggak boleh kok. Oh. Situ dulu ada pohon waru besar itu, sampai di situ saya mau lari itu juga nggak boleh. Hanya nyolong-nyolong lah deh. Akhirnya gitu, sakit. Bisa ya, sampai ke sana itu kan nyolong-nyolong. Oleh masyarakat ribut, Pak, mereka yang berdatang membantu mengevakuasi korban. Oh iya, orang-orang itu orang-orang gede ya, orang-orang dewasa lah. Kalau saya kan belum ini ya, katakanlah masih yang belum berani, masih Pak, yang anak-anak kecil, masih belum anak-anak kecil. Belum ya, masih kecil, masih anak-anak kecil. Pak Nyun Sewu, mau ya. Pak Wardi kan mengatakan bahwa titik lokasi adu loko itu kan di barat jembatan. Iya, di barat. Terus sih Pak, fik itu nggih. Tahun 43 itu nggih. Kira-kira 42-43 saya tahunnya juga. Nah, 42-43. Dan itu 42 atau 43? Kalau yang kalau enggak 42-43. Iya. Artinya tidak mungkin terjadi di timur jembatan. Enggak, timur enggak. Di barat yakin. Dan belum pernah ada kecelakaan di timur jembatan. Ada. Kapan itu, Pak? Aduh, saya lupa itu. Ning diceritani apa ngono? Sebelumnya apa sakdurunge? Sebelumnya apa setelah itu kecelakaan itu? Sebentar ya. Nggih. Itu duluan mana ya? Tapi yang di sana bukan kepala sama kepala bukan, Dok? Nih. Napa niku, Pak? Gerbong sama loko. Jadi gerbong berhenti. Ceritanya pripun niku, Pak? Ah, ceritanya gini, kalau menurut bapak-bapak dulu ya. Itu gerbong itu standby-nya di Muntilan, stasiun Muntilan. Itu sama mungkin apa itu orang jahat apa petugas enggak tahu. Dilepas di Muntilan ada apa ya namanya penghalang kereta lewat. Itu rel yang dipalangke gitu terus dikunci kanan kiri di apa digembok lah digembok. Itu dilepas itu
lari sendiri tuh. Gerbong itu lari sendiri sampai sini, sudah sampai sana, kembali ke sini lagi, ke sana lagi, ke sini lagi, berhentinya di situ. Nah, itu ditumpuk sama loko itu, loko tapi ya loko ada penumpangnya. Loko ini saking sing apa? Tapi di sana pas dalamnya Mas Gun nang ngono kuwi. Mas Gun Gunawan. Oh, sate Gunawan. Nang ngono. Ya, nang ngono kuwi lah. Berarti kira-kira itu lebih dulu persis sama kira-kira. Ya, itu saya tapi enggak. Lah sing peristiwa sing apa sing ditumbuk sing tenggon Mas Gun kuwi, Pak Wardi itu melihat apa diceritani? Saya sudah, tapi masih kecil juga gitu saya. Urung paribasan, urung wani ewang. Kalau nggak salah di sesing anu ya, di sesing loko sama loko. Loko iya. Di sesing loko. Kalau nggak ada ya loko. Ngeten. Kalau nggak salah itu ada isinya gerbong itu ada isinya gula kok itu. Ada isinya gula. Isinya gula. Iya, gula. Itu dari barang. Yang dari Jogja. Yang nyundul gerbong itu. Ya yang ketumbuk sama loko nunggu. itu isinya gula. Lokonya bawa gula gitu maksudnya. Bukan. Gerbongnya. Yang ada gulanya gerbong yang berhenti. Ya. Kalau yang disundul, Pak. Yang disundul? Yang disundul itu yang gula. Gula. Kalau ya. Yang nyundul? Yang nyundul penumpang. Penumpang. Iya, kereta biasa ngelen biasa itu kereta. Sing nyundul ya saka wetan. Dari sana. Oh, sing nyundul saka dari kulon sana juga ya. Oh, nek dari kulon toh? Nek ngene saka Mundilan sing gerbonge mandek kuwi. Iya. Oh. Itu gerbongnya satu, Pak, yang disundul itu. Satu. Oh, dan itu jalan sendiri berarti gerbong itu. Enggak ada lokonya. Enggak ada. Dua-duanya dari Mundilan, Dung. Ah, iya, makanya ya. Itu sih sebentar. Enggak ada lokonya itu. Enggak ada. Berarti tentare lek gerbong itu bisa mandek nenggon kono. Kuwi mungkin karena titik terendah mungkin ya. Iya. Kan tadi Pak Mati ngendiko serono. Di sini memang terendah. Di gondrene meneh gitu. Iya, di sini terendah. Lah, Pak, ya, di situ tuh. Saking Mundilan ke Blabak tuh mulai mulai lewat pabelan. Pabelan itu kan iya, rata toh, Pak? Iya. Tapi tetap saged mlampah. Jalan sendiri enggak didorong, enggak pakai loko. Blabak kok mboten enten dideke ngene iki. Dihentikan sama anu stasiunnya keaman gitu. Blabak iya. Aman. Ini nyerano sapa ya? Ora ditututi. Mungkin malah toh dinek aku awak madhe dhewe nang kono ngono. Tapi nah, itu memang dulu itu komunikasinya masih sangat kurangnya sangat kurang seperti Pak Kundari itu sudah berusaha ngejar loh itu. Itu aja pakai sepeda ondel pit balap malah. Waktu loko dengan loko ya. Iya, waktu loko dengan loko. Itu sudah berusaha ngejar dari stasiun itu. Ah. Ini sudah dilepas baru nerima, sana lepas. Itu dulu kan telepon ewe masih pakai magnet, masih magnet itu. Wah, ya putar-putar itu. Ya itu. Nah terus waktu kejadian sini cuma ini anu orang-orang itu gegeri ada orang yang meninggal sana namanya Panasan. Kalau sekarang Panasan itu soalnya ngarani ngeroto ngeloning sadur ngeloning ngeroto oh, gitu ya. Antara Triko sama Ngeluning di makam di sana itu. Ning jebulane berita dari orang sana itu meninggal di Magelang di bawah kereta api itu. Oh. Nah, jadi itu jenazah. Jadi posisi sudah meninggal. Oh. Jenazah. Saya Pak. Pak pasti masih ya. Foto. Keten nopo niku, Pak? Kalih peristiwa niku teng pundi, Pak? Si radem. Aku jane kok gak tak bawa ya. Oh, ini rel. Nggih. Ini jembatannya kok enggak kelihatan ya? Enten Pak, niku ingkang niki. Nyun sewu, Pak. Niki Pak, nyun sewu, Pak. Ingkang niki, Pak.
Ya, ya. Jembatan jembatan pun niku saking kidul ya. Wetan, Pak. Wetan saking wetan kuwi. Wetan. 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 Nek gambarane iki pasangan batu iki ning sananya enggak. Kasananya wong medun kok kidule. Dulu lebih dalam lagi. Iki kan datar sebelah sana. Nek upama iki sak iki oh, jembatannya di sini. Iya. Yeah. Jembatannya di sini. Ini ketok mobil itu. Ini dari enggak juga ya, bingung nih, kira-kira ada dong ini. Yeah. Saya enggak dong ini. Nggih, yeah. Kalau anu Pak, ancar-ancar nggih. Niku sing sing motret niku. Nggih. Fotografer niku posisine wonten nggih Mas Sodik. Kinten-kinten. Oh. Nggih, niku arah napa? Ngilen. Ngilen. Nggih. Berarti ini kalau ini yang loko sama loko tidak benar Mas ini. Oh, ngeten. Ya. Ini kalau loko sama loko ini tidak benar menurut yeah. saya. Yeah, tapi tidak benar itu. Nggih, yeah, nggih. Yeah. Kebenarannya yang apa ya namanya yang yeah. yang betul. Yeah. Yang ini saya enggak tahu. Yeah. Tapi kalau di situ belum ras. Belum pernah anu. Itu kejadian. Belum pernah. Apa sing kejadian niku Pak nyundul. Ah niku anu mriko malih. Ing ke arah tempatnya Pak Sodik itu, sebelah Pak Sodik itu. Muatan itu jelas gula pasir, ngeten. Ya. Oh, muatannya jelas gula pasir. Makanya kasusnya nggak mungkin beras karena sini lebih beras. Bukan, bukan beras, gula pasir. Kalau beras, beras pasti akan banyak karung itu bawa ke sana, bukan ke sana. Nek, nek gula logik logis pak, ya karena sini nggak ada pabrik gula, gitu. Dan itu ya. Dibawa dari Jogja mungkin. Dari Jogja. Pabrik ya. Arahnya dari sana, ya. Gula pasir. Ya, ya. Itu juga posisinya arahnya dari sana pak, itu. Ya. Di foto itu.